Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Haki di channel Ngabulang Receh. Masih di jalur proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Saat ini saya sedang berada di wilayah kerja Seksyen 2. Tepatnya melihat kembali perkembangan setelah hari kedua, di mana jembatan layang kereta cepat Jakarta-Bandung yang berada di Jatiluhur sudah selesai terpasang. Ini adalah jembatan layang ke-19, yang kesemuanya 16 buah box girder sudah terpasang ke arah selatan. Satu hari setelah dipasangnya jembatan layang atau bridge box girder yang ada di atas jalan Pramuka, kemarin menyisakan 4 buah box girder. Dan hari ini adalah hari kedua pasca pemasangan box girder di atas jalan raya Pramuka. Kita lihat ke arah sebelah selatan, sudah semuanya terpasang sobat. Nah, kemarin di sini bisa kita lihat 4 buah box girder masih tersisakan. Tapi hari ini kita bisa melihatnya ternyata semua box girder sudah terpasang. Mantap, seksi 2 makin ngebut ke arah sebelah selatan. Dan di sana pun juga launcher sudah tidak kelihatan sobat. Jadi sudah dipindah ya ke jalur subgrade menuju jembatan berikutnya, yaitu jembatan ke-20. Satu jembatan menuju tunnel 2. Ya sobat YouTube, dimanapun Anda berada, percepatan dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang berada di wilayah kerja seksi 2, yaitu tepatnya di kawasan Jatiluhur, kini satu jembatan sudah selesai semua. Tinggal ke arah sebelah selatan, yaitu satu jembatan lagi menuju ke terowongan 2 yang melewati jalur subgrade ke-20. Mesin launcher di sini juga sudah diangkut ya sobat, sudah dipindah menuju ke jembatan berikutnya. Nanti kita akan lihat ke arah sebelah sana, dan berikut adalah bridge terakhir ya. Ini nampak dari sini, nampaknya jalur kereta cepat Jakarta-Bandung sedikit menurun lagi ya ke arah sebelah selatan, yang nanti akan nanjak lagi setelah melintasi jalur subgrade 20, lalu jembatan layang ke-20 berikutnya. Dan setelah itu selesai sobat. Jadi kereta cepat Jakarta-Bandung di seksyen 2 sekarang sudah mendekati ke tunnel 2 yang ada di bundar Jatiluhur. Ya sobat YouTube, demikian yang bisa saya informasikan untuk perkembangan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung yang ada di wilayah kerja seksi 2, tepatnya di Kecamatan Jatiluhur Purwakarta. Karena ini sudah sore sobat, jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Kang Maman, udah sore, kita pulang saja. Ya. Di jembatan ini sudah selesai terpasang semuanya. Ya, sudah selesai ya. Ya, nanti kita akan lanjut ke jembatan berikutnya, yaitu bridge ke-20. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.